Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mas Jarutnya. Kali ini Mas Jarutnya sedang bertualang mencari makanan. Tapi serunya sekarang Mas Jarutnya diguyur hujan, kawan. Mas, di sini nampaknya ada tumpukan jerami, kan, Mas? Ini Mas, tengok dulu, Mas. Mudah-mudahan di sini ada jamurnya, kawan. Ayo kita cari dulu di sana, mungkin ada. Yuk. Ternyata di sini ada jamurnya, kawan. Ini cantik ini. Ini namanya jamur jerami. Kita menemukan jamur jerami. Mantap ini, kawan. Nampaknya ini sudah cukup, kawan, karena hujannya tambah lebat ini. Ini Mas Jarutnya basah ini. Ayo kita lanjut masak. Hujan deras. Kita akan masak di sini, kawan. Karena ini tempatnya teduh. Ntar lagi hujan akan turun lagi ini, kawan. Oh ya, kawan, ini sudah dibersihkan, sudah dicuci ini. Sudah tinggal masak ini. Langsung kita bikin api dulu, kawan. Kita buat bumbu dulu, kawan. Ya dulu, ini perkenalkan bumbunya nih, kawan. Ini ada kemiri, ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan cabai besar. Ayo kita ulek. Ya, sedikit kasih kunyit ini, kawan. Ini nampaknya sudah halus, kawan. Langsung kita ambil jamurnya dulu. Kita langsung campur bumbunya ini, kawan. Kita kasih tambahan daun kemangi ini, kawan, biar rasanya nanti nikmat sekali.
Ini nampaknya sudah matang kawan. Kita angkat langsung. Kita buka dulu kawan. Ini kuncinya ini kawan. Kita buang hitam-hitamnya dulu kawan. Wow, nampaknya ini. Wow, segar sekali nih kawan. Ini kita waktunya makan kawan. Ini namanya pepes jamur jerami. Ini sudah waktunya makan. Tapi sebelum makan jangan lupa berdoa dulu. Ayo makan kawan. Ini hasil pencarian kita waktu hujan-hujan dan petirnya tadi kawan. Coba rasain dulu. Sangat lezat. Ini sangat pedas sekali kawan. Ini basah. Jamurnya ini lemaknya terasa kawan. Apalagi ditambah bumbu-bumbunya ini sangat lezat sekali kawan. Segar, habis kehujanan kena pedas-pedas, segar kawan. Mas, ambil ambilkan air, Mas. Oh ya. Makasih, Mas. Oke. Pedas, Mas. Iya, kawan. Ini karena sudah habis makanannya.
saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Di mana ada sumur di ladang, bolehlah kita berjumpa lagi dengan Mas Jarod Gondrong. Dan kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.